timun yang seperti ini, yang seperti boneka seperti ini. Ini jangan panik kalau ada timun seperti ini, teman-teman. Ini masih bisa kita jual, teman-teman. Yuk kita buktikan ke sana, teman-teman. Kita lihat ke sana, teman-teman. Guys, milih, Nak. Alhamdulillah. 3 kilo 5.000. Alhamdulillah. Yang tambah 2.000 deh, enggak usah, Nak. Monek nambah 2.000 deh, diberi di 1 kilo setengah ya. Jadi 4 kilo setengah ya. Oh, nu iya bae, nu letik bae. Ayang mengora. Alhamdulillah tah 4 kilo setengah. 4 kilo setengah kajian 7.000 wae. Alhamdulillah. Hatur nuhun, Ibu. Ya, teman-teman. Alhamdulillah pelaris nih dapat 7.000. Wei, Restu lagi ngapain lo? Lagi main HP, Kak. Ini di sini sinyalnya bagus ya? Iya. Pakai WiFi apa pakai data? Pakai WiFi, Kak. Oh, pakai WiFi. WiFi apa? Voucher. Voucher. Iya. Ya, bagi teman-teman yang mungkin mau beli voucher ke sini. Di sini ada tersedia voucher. Voucher apa ya? Rohmat Net kalau nggak salah ya? Iya. Coba lihat. Nah, ini teman-teman di sini ada yang jualan voucher Rohmat Net. Tempatnya di bawah sekolahan SD ya, di samping sekolah dasar SDN 13 Padang Cermin, Lubu Baka, Padang Cermin, Pesawaran, Lampung. Nah, Restu, Kak Maman bantu Restu nih buat belajar nyari duit. Lumayan buat beli voucher. Ini yang kita jual, Restu ya, yang kayak gini, yang bengkok-bengkok kayak gini, yang akan kita jual. Soalnya kalau ke pasar nggak laku yang kayak gini. Jadi mudah-mudahan kita bisa jual ini. Lumayan buat beli voucher. Nah, yang seperti ini masukin. Ya, kita cari lagi di sana. Nah, ini nih yang lengkeng-lengkeng kayak boneka nih. Kita jual yang nggak bisa masuk pasar. Sini nyampe nggak harus begini. Kayaknya nyampe ya. Tinggi kok, udah tinggi. Ini sekolah apa Restu ini? MTS. MTS. Cita-citanya mau jadi apa? Pengusaha. Pengusaha. Insya Allah. Oh iya, bapaknya juga pengusaha ya. Insya Allah nanti nurun. Kak Maman dulu waktu MTS udah jual beli loh. Waktu sekolah MTS dulu. Emang cita-cita Kak Maman jadi apa? Kalau Kak Maman dulu pengen jadi guru. Tapi waktu ngelamar di SD, kata gurunya suruh kuliah dulu. Jadinya sekarang Kak Maman tani aja dah. Iya. Cuma alhamdulillah sekarang taninya sambil didokumentasiin di YouTube terus tuh. Jadi Kak Maman walaupun nggak digaji pemerintah, alhamdulillah sekarang digaji Google. Nggak tertarik tah mau jadi YouTuber? Gimana menurut terus tuh jadi YouTuber? Insya Allah. Oh, insya Allah ya, sambil pengusaha sambil jadi YouTuber. Iya. Supaya digaji Google, insya Allah. Nah, teman-teman, ini timun reject ini kita mau jual, teman-teman. Kita timbangin itu sekiloan ya, sebungkusnya. Ininya udah nol, teman-teman ya. Sudah kita nolkan. Kita akan bungkusin 1 kilo, 1 bungkus, teman-teman. Ya, kita timbang dapat berapa kilo nanti semuanya ini. Coba. Ya, 1 kilo. Udah sama yang ikat itu. Buka lagi. Lumayan, teman-teman, udah dapat 1 bungkus nih. 2.000 saja sekarung. Baru 8 on, satu lagi. Ya, ini kegedean. Oke, teman-teman, kita akan jual timun-timun ini. Lumayan buat beli WiFi, teman-teman ya. Ini Benny dengan siapa tadi, Restu ya? Mau mencoba rasa timun. Coba rasanya seperti apa? Renyah tidak? Iya. Ada pahitnya enggak?
Hah? Serius? Ya. Ini kepalanya pahit nggak ini? Dibuang kepalanya. Oh, ya coba yang ini. Nah, yang ini. Ini gimana? Dia makan palanya, teman-teman. Palanya juga tidak pahit. Nah, ini Benny juga nyicip. Gimana? Pahit nggak? Enggak. Enggak, alhamdulillah. Ya, Restu, kita OTW dagang timun. Cuacanya cerah, kalau cuaca panas gini insya Allah timunnya laris, teman-teman. Oke, ikuti terus. Iya, dengan bonteng ya. Ayo, boleh ya bontengnya. Iya ya, payat ya, dagang bonteng ya. 2000-an sakarung ya. Pokoknya anu kerputing tadi bere, mohon mamarahan deh, insya Allah makan bonteng mah. Arek kita ya. Tilu bungkus 5.000. Kau nama anu mamarahan, misi roba hutang, mual marah deh, insya Allah. 2.000 doang. Tapi dalam kongkene sih lumayan. Lumayan baik, jadi beli voucher ya. Lalu menang kayak kami, jeng si Restu bagi dua cerita, kayak bagi tilunya Restunya. Jadi cerita enak bagi tilu ya si Restu, jeng beli voucher, kami jeng beli rokok, beli bako. Lumayan teman-teman ya. Buat beli gula merah teman-teman, soalnya pupuknya pakai gula merah teman-teman ya. Gula merah, huut, payat ya pupuknya. Ayah juga sih poska. Insya Allah pakai poska segala, orea segala sih. Itu SP3 namanya. Oh, SP3 namanya ayahnya. Alhamdulillah memang pemerintah Kabupaten Pesawaran ini memikirkan masyarakat ya, petani terutama. Pupuknya tersedia di sini, Pak ya? Kalau pupuk tersedia di sini, teman-teman. Alhamdulillah. Meser tilu ta meser hiji yo. Tu 5 kilo pakai bae yang pakai pesta. Oh, tilu nya. Alhamdulillah didoakeun ku kami sugan rezekina barokah amin. Tuh, dapat 5.000. Alhamdulillah, ini kita nanti bagi tiga ya, Restu ya. Dibere murah deh, ayo. Ya teman-teman, kita coba tawarin ke yang punya konveksi ini teman-teman. Ini ada WR konveksi mulai dari. Ada juga ya, juga di sini. Kalau mungkin teman-teman untuk yang di daerah Lubu Baka, Padang Cermin, Pesawaran, kalau mau pesen pakaian bisa kesini, tapi kalau pesen cewek mungkin kayaknya nggak ada. Oke, kita OTW kesini. Mang Damar, kemana Mang Damar ya? Biasanya masuk mulai ya, 2000-an sekarung yo, timun. Assalamualaikum Mang Damar. Waalaikumsalam. Ya, bonteng 2000-an sekarung yo. Kerhobo yo Mang Damar, ceritanya ianya yang punya wear konveksi. Ini sebelum dijual ke yang lain, Kang Damar udah duluan. Makanya kita nawarin lagi nih, 2000-an aja sekarung. Tapi kalau beli 3 mah goceng aja nih. Kan promo katanya. Oh. Beli 2 gratis 1. Masa nih yang mau nawar lagi tah? Iya. Waduh. Udah saya beli 3 lah, 5.000. 5.000 aja beli ya. Mudah-mudahan kalau beli mah WR konveksi semakin laris. Amin. Ya rabbal alamin. Beli 3 ya? 3. Pokoknya mertua 1, ibu 1, kita 1. Soalnya beli 10 biar 2-2. Yaudah, beli 3 juga lumayan katanya sama Restu kita mau bagi 3 nih. Restu katanya mau beli voucher di itu di rumah voucher di bawah. Ya, kan sekarang mah udah ada WiFi alhamdulillah di sini. Di sini juga pasang WiFi ya? Oh iya. Iya, masih dari sana ya, masih dari iya, Rahmat betul, Net. Betul, ya? betul. Masih dari Rahmat voucher, teman-teman. Ini daerah sini ya, kalau mau beli voucher apa yang 2000-an ada, yang gocengan ada di Rahmat Net, teman-teman ya, Rahmat voucher. Ini 3 nih, 5.000 nih. Ya, 35.000. Oke, mantap teman-teman. Wadidaw. Ya, alhamdulillah teman-teman ya, modal plastik aja timun reject jadi duit. Atur nuhun ieu ka WR Konveksi. Siap. Kang Maman ada DJ Channel. Subscribe ge. Oh, udah. Oh, oke. Okay. Nah, teman-teman, ini juga pelanggan Maman ada DJ Channel, teman-teman. Iya dong. Bengkel siapa ini? Coba bengkel apa ini? Bengkel Anton Lubis. Anton Lubis. Oh, Anton Lubis. Kesini dong kameramen yang dekat. Ini mekaniknya, ini seperti apa ganteng nggak? Timun gratis? Enggak, ini bayar. Soalnya tadi udah beli. Oh udah ya. Udah beli tadi, ya? Alhamdulillah pelari itu 8.000 tadi. 7.000. 7.000 kita kasih 4,5 kilo. Nah bagi teman-teman kalau mau ngebengkel di sini bisa nih. Ini bengkel orang-orang yang rusak bisa dibengkel nggak? Bisa. Hati yang patah bisa dibengkel nggak? Yang penting cantik. Oh yang penting cantik bisa dibengkel ya.
Insya Allah ya teman-teman, untuk daerah Lubu Bakal kalau mau dandan di sini di tempatnya Bapak. Tulang apa tulang? Tulang ya, tulang Anton Lubis. Ya, kita lanjut ke sana. Nah, teman-teman, kita lanjut ke sini. Di sini ada bos ini. Bos Kapulaga, bos Pala juga. Ini bos Kapulaga, bos Coklat. Assalamualaikum bos Coklat. Bos Coklatnya di mana ini? Oh, di sebelah sini ya? Wah, alhamdulillah. Ini bos Coklat, bos Pala, bos Jengkol, bos segala baik. Kami ini nawarin bonteng ya, 2000 sakarung. Ini Bapak Lihin di sini beliau membeli hasil bumi Bapak ya? Iya. Hasil bumi aya coklat kadieu, aya pala kadieu, aya jengkol kadieu meureunnya. Kadu meuli sok kadu. Meuli. Kadu ge meulinya. Tempatnya di mana? Di Lubu Baka, Desa Padang Cermin, Pesawaran, Lampung. Nomor WA na aya teh? 08 0853 77 28 86 32. Bisi nunek ngajual pala, kembang pala 200.000 saya masa kilolinya. Pala itu sempro ya? Sempra. Sempra ya. Kok sempro sih kayak repo aja motor ya. Sempra harganya 200.000. Itu kalau 5 kilo berarti satu harga gram emas ya. 1 gram emas harganya ya. Mantap. 1 juta ya. Alhamdulillah. Makanya jadi petani itu mantap pokoknya. Termasuk petani timun nih. Ini timun reject aja kayaknya jadi duit nih. Soalnya bos pala mah suka beli biasanya mah. Gitu 2.000 sakarung. Kalau 3, 5.000. Gimana ini? Mau beli tidak ini 2.000 sakarung ini? 2.000 sakarung. Oh, 2.000 sakarung. Lamun 3 karung ya 5.000. Lumayan be. Jadi beli pocer. Kan itu karena amat pocer di lubak tuh. Di lubak deket SD. Mau beli timun enggak nih? Dipilih ke ayah be. Nolompeng mangan. Rada kibe. Rada bang boneka. Huluna. Rada pokluti. Tapi rada lempeng lumayan dimuli pocer mah menang. Ya, yang muli pocer. Iya, di kembalian ya, dimuli pocernya. Aduh, kembalian lah. Tapi alhamdulillah ya. Kembalian 20. Harga bonteng tadi nama 8.000, kuarik mah turun ya. Siapa menurunkan harga ya? Pupuk melakna hesek. Pupuk nage hesek kudu jauh. Kudu karusia muli nak 25.000 sekilo, teman-teman. Dari sana, dari Mr. Putin ya. Alhamdulillah kita masih ada pupuk di sini. Lancar. Pupuk dari Israel perang. Oh, ke perangnya. Tapi alhamdulillah lah, Indonesia mah datang bae pupuk mah nya. Dan bae urang pupuk mah lancar, oreya ge aya cerita di tinu Pak Ayat kami. Nanya cenah mah oreya aya, pendidikan nama aya, alhamdulillah lancar. Pokoknya lamun pupuk lancar, insya Allah pertanian maju. Apalagi insya Allah tepara rae naik disiram mah. Tapi lomba nu parah, lomba kepalanya, taruh dong kan. Kembali 20.000. Ibu lah, 15.000 lumayan, 25.000 aja beli voucher menang 2. Atur nuwun ya Bapak Lihin. Moga-moga lo panu ngajual pala di kadieu, coklat nang mudah-mudahan lo panu ngajual kadieu. Ibu atur paman ada di channel mu. Tilu 5.000 mu. Kurang hiji berarti. Kurang hiji. Iya kan duanya. Dua. Itu tadi isi entok. Encan. Encan agar kuih jadi. Encan ngambil kan Pak? Belum. Ya udah satu lagi. Mana, ya? Ya alhamdulillah ya rezeki si restu ya alhamdulillah ya restu orang bisa beli voucher restunya. Oke, terima kasih. Yuk kita lanjut lagi. Ya mama cantik beli katanya. Harganya 2.000 mama cantik. Kilo 5.000. Kita beli voucher di Rahmatnet di bawah Rahmat voucher. Lumayan 2.000 kayak menang. Kita seberapa giga sebenarnya sih? 2.000. 2.000 giga. Lumayan alhamdulillah dimuli voucher kan. Baru aja 5.000 aja 5.000 deh kan tuh. Cepat aja balik di rumah ya. Alhamdulillah orang yang rezeki anak soleh ya si restu ya. Atur mohon. Kemarinnya alhamdulillah tenang. 2.000 laris bukan apa? 2.000 sakarung laris pak. Ibu saha. Ibu anu boga fotokopi teh nya asa namanya? Anu boga fotokopi di bambu 5.000 sakarung atur nuhun. Ye aya 3 bungkus teh teman-teman. Pangajut nanti ya ka bengkel ka asmari teman-teman. Ini alamatnya di simpang dusun Mesin Bubaka kan barunya. Iya, Bubaka Padang Cermin Pesawaran Lampung. Aya nomor HP teh di nek online nanya ke ka dia bengkel bisa 08 0853 2253 2166 atau teman-teman lihat di sini nomor handphonenya
kalau mau bengkel ke sini. Alhamdulillah teman-teman, iya bengkel di dia anu humay di channel ge nukang humay di harita ngeledrek teh kasmarnya. Alhamdulillah cagreta mulus di sawarana. Mulus tenang. Mun sawara mulus tah. Mulusnya. Mulus. Mulus tadina paha perempuan. Tadina garieung jadi mulusnya alhamdulillah. Nah, iya ge keur ngahadekeunan yo. Kabel. Servis kabel. Iya lain ngeledrek ieu mah nya. Naon panyakitna ieu? Iya nya. Diselingkuhan tah penyakitna ieu? Pengapian, pengapian. Pengapian, oh pengapian. Soal-soal pengapian manuh hade. Jualan kahuruan cina kiri pernah lain. Ayah nu ngahadikan busin cina ngahirkan gas. Atu kebelum motor nak kami. Tapi ngomong-ngomong ya kasmare. Kami ni ngajual ponteng ya sekarung 2000 lumayan. Jeng beli voucher duit na. Di lebak teh di Rohmat voucher. Nah ada tak rek beli tak? Waduh alhamdulillah ternun ibu. Aduh alhamdulillah teman-teman laris pokoknya nama iyo. Dibayar kontan aja. Oh dibayar kontan iyo. 5000 tu bungkus iyo. Waduh. Ini nak beli tiru tak? Beli hiji bayar, beli hiji 2000. Beli tiru 5000. Waduh kardusnya mau lah iya. Iya soalnya kardusnya iya kardus pupuk iya. Pupuknya kami make NPK 16 lumayan. 25000 tapi memang loba kudu sabar habungkusan sih ya 25000 tapi geus lah dikasih ridho ya 2000an lumayan atur nuhun ibunya. Didoakeun ku kami sugan bengkelna ieu loba nu candang kaje jeung cager. Di bengkel ge kudu cager kas mari soalnya cager anu penting mah kan len. Keur heubeul ge urang meuli rantai ka dieu nya. Rantai eta teu penting murah nu penting menang pake urang awet kan di rantai nu kutak kitu teh. Ting mahal ge asal awet gitu. Eta bengkel anu penting. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Kalau misalkan ada bercandaan ya yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya Maman ADJ Channel dan ini Kak Asmari mengakhiri video ini. Wabillahi taufik wal akhiri ya. Naon? Subscribe atau monggo di subscribe mah. Naon ya? Lempar garansi. Label garansi kumaha maksudna? Lemon garansi nge-gym bongkar kembali gratis. Oh, lamun mun di dieu nek dibongkar mun motor anu gagal, dibandar garansi. Mun gagal eta garansi di dieu mah nya. Oh, jadi gratis nya nu kadua na mah. Nu penting pokona ka dieu rusak balik hade nya. Bongkar mesin, lemon garansi. Jadi kalau misalnya nge-gym balikin ke sini dibongkar ulang gratis. Gratis. Oke teman-teman, terima kasih. Seperti ini tadi jaminan untuk yang di sini ya, bengkel di sini. Pokoknya masuk motor itu rusak, pulang insya Allah sembuh. Pilih motor gunung, motor kota. Oh, gitu. Motor nanan oke. Mobil ge bisa mulainya? Mobil ge insya Allah bisa di dia. Bensin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Admin Maman ADJ Channel dan ini Bapak Asmari, sekarang udah bapak ya, walaupun saya manggil kakak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.